Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tony Station. Di video kali ini kita akan melanjutkan game Resident Evil 4 Remake. Oke teman-teman ya, jadi di episode kemarin kita sudah berhasil mendapatkan kunci yang bisa digunakan untuk mengakses pintu gereja yang ada di yang ada di desa. Dan kemarin kita mendapatkan kuncinya, yaitu adalah di rumahnya si Chief Mendes. Dan kemarin kita dicekik oleh si Chief Mendes, cuman kayaknya kemarin kita ditolong sama si Ada Wong. Jadi kita lanjutkan aja. Kemarin kita tolong sama si Ada Wong, cuman si Leon kayaknya gak menyadar kalau yang menolong kita adalah si Ada Wong. Dan si Chief Mendes kemudian pergi, jadinya kita selamat cuy ya. Oke cuy, langsung saja kita lanjutkan. Jadi si Leon itu pernah merequest data tentang si Louis Serra kepada si Hannigan cuy. Dan kata si Hannigan, si Louis Serra itu adalah pegawainya Umbrella. Kemudian si Hannigan mengirimkan data tentang si Louis Serra. Cuman kita harus ingat kata si Hannigan, kita itu di sini itu untuk menyelamatkan si Ashley, bukan fokus ke si Louis Serra. Sini ada serigala nih. Kalau di versi original ini serigala itu di awal-awal ya. Kalau di sini ternyata. Kalau gak salah nanti bakalan menolong kita pas kita menghadapi El Gigante. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan kunci kemarin. Langsung saja kita lanjutkan. Nah, ini dia. Kemarin kita mendapatkan dua kunci. Seperti biasa, item itu penting banget untuk melawan musuh nanti di jalan. Sini udah gak ada apa-apa lagi, anjay, cuman itu doang. Kalau lawar juga mungkin bisa ditembak, cuy. Ini terkunci dari dalam. Kita kembali lagi ke desa. Nah, mantap, ternyata jaraknya dekat sekali. Kita cek dulu di sini ada item gak? Gak ada. Udah kita kolek-kolek kemarin itemnya. Oke. Kalau guys, aduh, gagak cuy, gak kelihatan. Sini juga ada jebakan. Nah. Kita use. Ternyata ini yang waktu itu gak bisa diambil. Di bangunan ini juga ada sesuatu cuy, cuman kayaknya harus berdua sama si Ashley. Anjay, tower itu kok meledak cuy. Ada anjing. Aduh, dasar lu, mati lu. Di versi original di sini gak ada anjing cuy. Masuk adalah ke dalam rumah. Kita coba dari sini cuy. Langsung mati tuh. Kena kepala langsung mati cuy. Oke, ada lagi gak nih? Ada cuy. Sebentar, Leon reloadnya ini. Udah mati ternyata. Asal nembaknya kena. Gue harus upgrade kecepatan reload dari pistol ini nih. Oke, udah. Ini jebakan nih. Gak ada yang kena satupun cuy. Ini dihalangi begitu jalannya. Si mama ini nih. Wih, langsung meledak. Pasang bom beginian buat apaan sih? Ternyata di versi remake ini dipersulit cuy, kita gak bisa lewat begitu aja cuy ke itunya cuy, apa namanya, ke masuk ke, ah gak tau lah ngomong apaan sih. Dan ini kok jadi roboh begini. Bentar gue explore dulu cuy.
Tuh, kita juga gak bisa lewat ke situ, cuy. Padahal kita harus masuk ke dalam situ, kan? Jadi gak bisa. Sini pasang lagi bom. Woi. Gak kena, woi. Malah nutup lagi pintunya. Menyingkir. Oke. Si bapak-bapaknya masuk nih. Mirip si Jewel, cuy, yang ada di The Last of Us ini. Oke, mantap. Sini udah gak ada apa-apa. Tuh, terkunci, cuy. Terkunci. Terblok. Kayak gak bisa masuk ke sini. Ini gue tusuk aja nih dari belakang nih. Oke. Di sini ada sumur. Bisa diakses. Kalau di versi demo kayak kalau gak salah ada senjata di sini. TNT. Cuman kalau di sini gak tahu nih. Tempat sampah ternyata tuh ada item. Nah, dua lagi. Cuman TMT-nya di mana ya? Atau mungkin beda dengan versi itu, cuy, dengan versi demonya mungkin. Ini kayak jalan yang tadi nih. Bukan. Terusannya ke sini ternyata. Oh, tadi itu bisa lewat sini juga. Jalan pintasnya itu ternyata bisa lewat sini juga, cuy. Tikus, rusa di mana sih? Sini gak ada TMT. Berbeda dengan versi demo, atau gue nya aja yang gak tahu. Oke, langsung saja kita masuk ke sini. Ini dia kuncinya. Kalau kunci yang tadi sekali pakai doang ternyata. Ular, cuy. Hampir aja. Untung ada jeda. Si Leon dapat ular. Biasanya telurnya yang diambil. Ini ularnya, cuy. Sini mungkin ular bisa dimakan. Dapat peluru shotgun. Foto si Sadler lagi. Terus gimana sekarang? Peluru shotgun. First aid spray, mantap. Buku apaan lah? Ini tengkorak gede amat. Tengkorak apaan sih? Si Merson. Ini apa nih? Void range apaan? Tempat safe. Welcome, boy, tune up. Pistol bisa gak pistol? Power, ammo capacity. Power gak cukup, ammo capacity. Reload speed. Oke. Come back anytime. Ini sih suaranya mungkin beda dengan versi original. Gue lebih suka yang di versi original ya. Untuk si Mersennya, kalau di sini kayak nggak terlalu menjiwai. Nah, kita sampai juga akhirnya di sini nih. Pasti si Ashley ada di situ. Di mana? Oh, itu. Ajar.
out of the way. Nyingkir dari jalan gue. Ah, penuh. Penuh, cuy. Mana sih? Kalau penuh itu ini kita combine craftingnya itu dengan yang hijau dulu aja lah. Di awal-awal kan kalau makan yang kuning ini juga langsung penuh. Tuh kan bener langsung penuh. Ini craft dengan handgun dulu aja lah. Craft peluru shotgun juga penting. Ini bisa gak di craft? Gak bisa. Oke. Lanjut. Nah ini kayaknya kombinasi nih. Nantinya bakal bisa digunakan kombinasi XPS, XPSM, XPSM. Udah, itu aja. Gak bisa diakses cuy, harus menemukan dulu sesuatu. Damn it. Condor 1 to roost. The church is sealed up. Terkunci. Negative. Baby eagle-nya negatif. Gue gak tahu sih baby eagle-nya ada atau enggak. Soalnya terkunci. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Gue akan mencari cara untuk bisa masuk ke dalam, kata si Leon. Lah, di sini kok ada gerbang? Versi original mah gak ada, di sini gak ada gerbang, cuy. Sini ada pintu, cuman bentar dulu di sini kalau gak salah ada teka-teki. Oh, di sini ada tangga. Plus granite. Udah gak cukup lagi. Craft bisa gak di craft? Gak bisa cuy. Harus gimana ya? Sayang banget pokoknya kalau item ada yang ketinggalan. Oke. Nah. Oke, bisa. Nih, apa nih? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam soalnya gerbang yang tadi itu terkunci, cuy. Gak bisa. Jadi kita coba masuk ke dalam sini. Bisa ternyata. Sini keycap apaan lah. Kuncinya mungkin ada di gua atau gimana? Let's hope for no more surprises. Foto si Ashley. Gak bisa. Tempat safe jangan. Langsung saja kita pergi ke bawah nih kayaknya. Jangan-jangan di sini nih. Guanya guys ya. Oh, jalan pintas. Kita bukakan dulu dari luar. Oh, kan bener. Udah gak terkunci lagi sekarang mah cuy. Mantap, mantap, mantap. Wih. Bagus. Membakar diri sendiri. Untung gak kena cuy. Gue kira kena. Gila tempatnya sempit banget. Duh kena. Nah ini baru kena nih. Come on, come on bos. Kebakaran tuh kan. Wah itu udah gosong begitu masih hidup.
Aduh, gak sempat, gak sempat. Gak sempat mengelak. Ular lagi, aduh kan. Dibacok gara-gara ular siaran, sialan loh. Mati. Mati juga akhirnya nih ular. Langsung aja gue makan. Dasar ular sialan. Masih ada ternyata. Gak kena. Malah kena ke temannya sendiri itu, mati itu kan. Di bawah ada tuh satu. Entah siapa yang mati. Oh itu dia tuh. Kita tunggu dia menyalakan dulu api, nanti kita tembak. Supaya apinya jatuh ke sendiri. Dapat kristal, oke. Turun. Di situ ada item lagi. Musiknya masih berlanjut. Wah, ngabring euy. Aja. Jar. Masih hidup. Oke. Udah habis semuanya, dibantai sama Mamang Leon. Leon si poni lempar, super keren. Tutup, kita coba lewat sini. Oke, lewat sini bisa cuy. Good luck finding someone big. Palunya besar sekali. Kayaknya ini yang menggunakannya itu Ganado yang gede. Oh iya, ini kandangnya El Gigante cuy. Nanti bakalan dipakai sama El Gigante mungkin. Nah, ini harus pakai ini nih. There you go. Shit, ada anjing, cuy. Gak dapat semuanya, cuy, ah. Keburu kabur. Lumayan lah. Gue belum siap. Nah, suara El Gigante-nya cuy menggeram. Gue belum siap melawan El Gigante cuy. Asli. Semoga aja gak sekarang lawan El Gigante-nya.
Gak cocok ternyata. Oke, peluru handgun. Si Mersen lagi nih kayaknya. Bukan bener ini tempatnya si Mersen. I've got some new items in. There are enough weapons here to get a party going. Tempat safe. Bentar, Chen, gue mau cari-cari dulu item, Chen. Hexagon piece A. Aduh, harus pakai kunci. Gue kasih salah jar lagi. Di sini kalau nggak salah ada perahu nih. Gak ada cuy, gak ada perahu di sini mah. Nah, terus harus kemana sih? Bukan ke sini cuy. Kasih Mersen dulu atau kalau gitu mah. Kita akan beli sesuatu cuy, atau mungkin upgrade lah atau gimana lah. Ntar Chen. Oh ini kayak mini game. Gak bisa cuy, ini harus pakai token kayaknya. Apa nih? Pirate price. Oh ini kalau kita bisa menyelesaikannya mungkin kita bakalan dapat bayaran mungkin. Shoot the target. Oke, siap. Wah, ini ya, 3, 2, 1. Let's go. Hey, jangan. Gak kena, woy. Reload time. Oke. Gak kena. Cepetan woi. Aduh, dua gak dapat. Langsung selesai. Dapat A. Coba lagi satu kali lagi lah. Reload, cepetan reload. Harus konsentrasi nih. Aduh, reload cuy. Sialan. Dapat A. Coba lagi. Oh, ini pakai sniper. Nah, double kill. Ngumpet lu. Aduh, gak dapat cuy. Ini susah nih. Reload, cepetan reload. Aduh, bersembunyi di bawah, di belakang itu cuy.
Ah, gak kena. Oke, okay. Coba satu lagi nih yang C. Gak kena, woi. Aduh. Minus, cuy. Oh, itu satu lagi. Reload, reload, reload. Malah minus. Ini nih yang susah nih. Kena tuh. Dapat A lagi. Saya mau coba satu kali lagi nih yang A nih. Ini lumayan mudah nih yang A, cuman tetap aja gak bisa. Nah. Reload. Gak kena mulu. Sialan. Makin parah. Satu kali lagi, satu kali lagi. Aduh, miss. Pakai miss segala lagi. Makin parah. Ah, coba lagi. Susah kalau gak pakai aim assistant mah. Ntar kena. Reload. Habis satu lagi. Aduh, gak dapat. Dapat S. Ah, udah ah, capek cuy. Satu, dua, tiga. Kita lihat kita dapat apa. Dapat bola. Anjay. Charm can be swapped in video custom size menu at type rating. Oke, type rating nanti di type rating katanya. Nih kita bisa tiga lagi nih. Dapat ini yang biasanya. Oke, kita coba di type rating katanya bisa dipakai di type rating katanya. Gantelan cuy, gantelan kunci atau apaan lah. Oke. Saatnya kita pergi ke si Merson. Tune up. Bisa gak tune up? Sell aja, sell aja, sell. Kita akan menjual sesuatu for selling only. Kalau ini
For selling only. Nah kalau ini bisa di upgrade nih. Kita akan jual ini satu. Ini satu juga. Kita jual totalnya 28.000. Dia mau beli sesuatu. TMT bagus nih kayaknya. Cuman mungkin harus tune up dulu. Power. Ini. There you are as you wished. Pisau power. Durability kita upgrade. Try that on for size. Power upgrade juga. Duh, kayaknya. Nah ini sniper nih. Ah udah habis duit gue cuy. Keren itu apaan sih? Oh kalau kita mendapatkan item-item tertentu nanti bakalan ada reward. Nah di sini customize size. Ini kita dapat ini nih. Plus 20% shotgun sales craft bonus frekuensi. Plus 20% machine gun ammo craft. Kalau ini 15% health recovery for green herb. 30% handgun ammo. Handgun ammo ya. Equip lab. Kalau ini satu lagi bisa dipasang di tengah. Nah, udah ini aja lah. Oke, jangan dulu save, cuy. Oke, langsung saja kita pergi ke atas. Ini jalan yang tadi bukan ya? Coba aja lah. Lepung dulu. Oh ini yang membuang mayat si polisi nih. Nanti bakalan dimakan sama cebong raksasa kalau gak salah. Beneran. Harus kita lawan nanti cuy. Nih. Kita harus pergi kemana sih? Ke situ bukan? Sepertinya ada sesuatu di situ kata si Leon. Oke. Kemana nih? Tadi kita dari belakang berarti gak ada jalan lain lagi. Selain ke sini cuy. Ini apaan lagi? Buat fuel. Is stored with the generator fuel inside the processing building at the peace farm. Take only what you need. Kita bisa mengambil fuel cuy ya. Kita pergi dulu ke sini. Sebelum kita pergi ke bawah, sebelum kita menghadapi cebong. Waduh, kok bisa begini? God damn it. Waduh, manusia sapi ini lagi. Eis. Tuh kena bos. Waduh. Kabur-kaburan aja. Eis. Sabar atuh bos. Warga-warga di sini gak ramah banget. Asli. Bagus, kena teman sendiri. Bagus. Ngeri sekali. Bagus, kena teman sendiri. Bagus. Eis. Aduh, kena bos, dibacok guys. Lari-larian aja lah.
Ngeri, ngeri, ngeri. Lah, kena cuy. Obat, obat, obat. Langsung sekarat ini mah. Kena, astagfirullah. Ya iyalah kena. Kayak apa ya? Ini aja satu, langsung penuh. Tan Leon tendang. Gak ada yang kena. Geram gue kalau begitu mainnya, gila. Miss sana sini. Jangan dulu kayak itemnya kita ambil dulu coy. Oke, cek map. Kita harus pergi ke situ ke belakang, cuma di sini ada item ke depan dulu cuy. Oke. Ois, itu tuh. Ada 5 biji. Sini ada 3 sih. Jalan menuju kemana nih? Jangan-jangan dulu balik lagi cuy, masih ada item di bawah banyak. Gue malu, masih belum siap untuk menghadapi cebong raksasa anjay. Malah keliling. Situ tadi ada Ganado. Balik lagi. Oh, kesini. Sialan, ada yang bawa senjata, cuy. Oh, itu tuh yang biru tadi kelihatan. Tunggu dulu aja lah di sini. Kita bantai pak tua ini nih. Aduh, gimana sih barusan? Yang nembak di mana sih? Dari belakang. Malah reload. Si manusia sapi ada di sini ternyata. Nembak gak kena-kena.
kacau nih. Yes, sialan, habis pelurunya cuy. Bukan yes, no. Gak kena mulu ah. Yang nembak tadi di mana sih? Di atas. Itu ketahuan, woi. Mati lu. Mati. Ah, bom. Next. Habis pelurunya, cuy. Sini gak ada peluru, malah dapat telur. Oke, dapat bahan bakar, cuy. Kabur, 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 kabur. Woi. Nah, ini nih yang saya butuhkan. Satu lagi di bawah di sebelah situ. Tanggung banget asli. Sebelah sini nih. Nah, kan ada item. Meledak. Masih banyak warganya, cuy. Sampai pegal begini sih, Leon. Ular. Eh, udah habis. Saatnya kita pergi dari sini. Gila. Leon di sini suka bantai-bantai, cuy. Wis. Aduh, pakai apaan nih? Masa pakai ini?
Gimana sih? Register, simpan di sini. Oke. Oh iya, lupa lagi kan bisa ini. Crafting. Kenapa bingung sih? Tinggal ditembak aja. Boom. Di bawah satu lagi tuh tong. Sayang banget kalau gak diambil. Sekarang kita harus balik lagi ke atas. Lewat mana tapi? Ini yang pasang bom di mana sih? Bingung asli, coy. Oh, ini. Ada item. Map tadi itu jalannya itu tangga di sini. Tangga di sini. Bingung banget asli, baru pertama kali main mah cuy. Salah. Ke depan. Iya benar ke sini. Duh. Bolak-balik dari tadi. Situ ada ular. Use aja langsung penuh, gila. Inventory si Leon penuh. Gak bisa. Oh iya, ke bawah sini. Belum menemukan tempat safe juga lagi. Aduh. Pisau gak bisa. Oke. Dah bisa. Ini apa nih? Yes. Yes. Satu lagi kurang. Aduh. Oke, dapat peluru coy. Gila, durasi udah mepet tapi masih seru. Sini nih, kalau gak salah kita harus melawan cebong. Ini dia bensinnya coy. Ternyata kita memang harus mencari dulu bensinnya coy. Oke, langsung naik. Ya, meledak mesinnya cuy.
Nah, di sini nih pasti nih kita bakal menghadapi itu cuy ya, cebong raksasa. Entah cebong atau buaya apaan lah. Tuh kan. Udah mulai nih. Lama agak muncul-muncul. Kayak buaya coy, aligator nih. Langsung nyangkut di perahu. Siap-siap. Mana sih ini? Lempar, kena satu. Gak kena, aduh. Dua. Tiga. Empat. Lima. Guys, gak bisa. Gak kena cuy, gak kena. Gak kena lagi. Sabar Leon, sabar. Gak kena, aduh. Ini nih cana nih. Terlalu tinggi. Aduh, lempar apaan lagi? Kena tuh, berapa biji? Lupa lagi. Oke. Kena lagi. Nice. Nah. Goreng nyungsem. Where'd you go? Kemana dia pergi? Itu dia. Oh, ini lempar dilawan atau tidak? Anjay. Gila. Cepetan Leon. Loncat-loncatan. Kena tuh. Kena lagi. Gak kena. Gak kena. Aduh, malah gue yang kena. Nabrak cuy. Akhirnya mati juga. Mirip Bogo cuy ya, cana. Darah canaannya langsung begitu cuy. Langsung ngalun. Si Leon muntah cuy. Wah, ini pasti plaga di dalam tubuh si Leon udah mulai bereaksi ini. Pingsan. Pingsannya di perahu. Kalau di versi original, turun dulu dari perahu, masuk rumah, langsung pingsan. Chapter end. Akhirnya. Udah selesai cuy. Untuk chapter berapa ini? Chapter 4, chapter 3. Lupa lagi chapter 4 kalau gak salah. Type rating ya. Save dulu lah. Save dulu. Ya, chapter 4. Sudah selesai cuy ya. Jadi seperti itulah. Untuk episode kali ini. Gila, capek banget. Ternyata kita harus mencari dulu kuil cuy. Untuk bisa menggunakan perahunya cuy ya. Dan di episode kali ini kita berhadapan dengan
entah itu aligator, cebong, atau cana, atau bogo lah, gak tahu cuy. Yang jelas kita sudah berhasil mengalahkan makhluk tersebut yang memakan si polisi yang mengantar kita cuy ya. Jadi kita lanjutkan di next episode karena durasinya udah panjang banget. See you in the next video.